Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, welcome back with me Adi Ansori di channel Ansori HD. So today, gua hari ini mau ngebuka hotel premium gua yang seri Fast and Furious Fast Import ini ya guys ya, yang Lamborghini Gallardo. Karena gua punya double-an ya guys ya, jadi satunya lagi ini gua mau lus, gua mau liatin ke kalian detailnya seperti apa ya guys ya. Nah, jadi ini gue punya dua Lamborghini-nya guys. Ini mau gue lu satu ya guys ya. Oke. Jadi ini adalah Lamborghini Gallardo yang ada di serial Fast and Furious ke-6 ya guys ya. Dimana kemunculan mobil ini tuh ada di menit-menit akhir ya guys ya. Di scene-scene terakhir Fast and Furious 6. Dimana Dominic Toretto dan kawan-kawan telah menyelesaikan misi untuk menangkap si Owen gitu ya. Si Owen, ya betul, si Owen, dan menyelamatkan si Letty dari pengaruhnya si Owen. Ya guys ya. Nah, oke, jadi ini adalah Lamborghini Gallardo LP574 Super Legera. Dan ini menurut gua bagus banget ya guys ya. Ini gue suka banget sama Lamborghini ini guys. Nah, di belakangnya ada apa aja guys. S15, R34, Ford Escort, dan Nissan Skyline GTR R32. Nah, jadi di seri Fast Import ini semua serinya bagus ya guys ya, kecuali yang Ford Escort ini gue kurang suka. Ini gue baru punya dua ya guys ya, Nissan Silvia 15 sama Gallardo ini, Lamborghini Gallardo ini. Jadi sekarang gue mau ngebuka mobilnya guys ya, dari blisternya. Oke, langsung aja kita buka ya guys ya. Nah, di seri premium tuh di sininya ada semacam lubang gitu ya guys ya. Mungkin ini untuk mempermudah kita membuka mobilnya dari blister ya guys ya. Oke guys, jadi ini udah terbuka blisternya. Sekarang kita lihat ya guys ya detail mobilnya. Yoi guys, mantap sekali ini guys. Jadi Hot Wheels itu ada dua versi ya guys ya, mungkin banyak ya, dan yang baru gua paham sejauh ini adalah dua versi, versi reguler dan premium. Nah, kalau yang premium itu bodinya dia metal, base-nya juga metal ya guys ya, itu ciri yang paling menonjol. Dan juga bannya itu menggunakan ban real rider ya guys ya. Menggunakan ban real rider, di mana bannya itu dia ban karet guys. Dan dia punya di bannya itu ada ulir bannya ya guys ya. Bagus banget ini, ada detailnya guys. Oke. Jadi ini tampak atasnya seperti ini ya guys ya. Depannya seperti ini, samping kirinya seperti ini, belakangnya seperti ini ya guys ya, lampunya hitam tidak merah, kanannya seperti ini, dan bawahnya seperti ini. Oke, jadi ini dibuat di Thailand tahun 2015 ya guys ya. Jadi gua nggak tahu kenapa ya guys ya, Hot Wheels tuh demen banget bikin mobil yang keluar di seri Fast and Furious, tapi cuman sekilas-sekilas gitu munculnya di filmnya itu, jadi cuman selewat aja udah. Nah, itu menurut gua easter egg-nya ya guys ya. Jadi Hot Wheels tuh membuat mobil yang muncul di hanya beberapa detik saja di filmnya. Tapi ini overall gue suka banget ya guys ya. Ini emang karena gue suka banget sama Lamborghini Gallardo, jadi gue
ambil dua nih guys ya, buat di lu satu dan buat blisteran satu. Oke, bagus ya guys ya. Mantap guys. Ban karet guys. Cakep ya guys ya. Oke guys, jadi nggak cuman yang beberapa detik aja ya guys ya, mobil-mobil yang ada di Fast and Furious itu Hot Wheels buat, contohnya aja yang ini. Yang ini dia full ya guys ya, dari awal sampai akhir dia ada mobilnya. Di awal-awal Fast and Furious pertama ini dia ngedrag ya guys ya, lawan Brian. Anjay. Oke. Jadi ini adalah Lamborghini Gallardo Super Leggera 570. Keren banget, gue suka ini guys. Castingannya mulus, detailnya juga cukup. Bannya karet tentunya ya guys ya. Yoi. Mantap. Wih, aerodinamis ya guys ya. Ini kalau misalkan gua bandingin sama Lamborghini yang Huracan, Sesto Elemento, Aventador, itu gua kurang suka, malah lebih suka yang simpel-simpel seperti ini ya guys ya. Oke. Mungkin hanya itu video gua kali ini, edisi ngelus-ngelus Hot Wheels ya guys ya. Jangan lupa di-like, di-komen, di-share dan di-subscribe. Oke. See you in the next video. Bye-bye.